Kali makan timun. Mbak Mbak. Enak, Nduk. Wol. Wah, sayang udah lama. Gas jalan-jalan jauh. Ini setengah ke Indonesia loh, sayang. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Gimana ya? Hai. Halo, halo. Hari ini, bukan hari ini mah, malam ini ya. Kita mau kemana, Alira? Darwin. Ke Darwin. Malam ini kita mau ke Darwin ya. Dan perjalanan dari Darwin itu dari Sydney sekitar 4 jam naik pesawat ya. Hidup-hidup latihan pulang ke Indonesia buat Zali. Ya. Nah, dan ini kami tadi lewat security ya. Oke. Dan uniknya ya teman-teman, setiap lewat security saya pasti dipanggil secara khusus, dicek kalau ada bawa istilahnya kayak bom, nah, kayak gitu ya. Itu sering, itu nggak hanya sekali ini aja, itu sering. Nggak tahu muka saya, nggak muka saya, nggak ya. Zali nggak, Alira nggak, saya pasti kena, udah terbiasa saya. Oke, okay. Alirnya enggak. Oke, okay, teman-teman. Oke, okay, ini mau cari makan malam dulu, setelah itu berangkat. Oke, okay? Yuk. Cari makan ini, teman-teman. Wah, ini makan Vietnam aja yang lebih cepat, ringkas, gampang. Nah, ini. Udah dapat mie Vietnam andalan. Wah, ini udah. Halo Zali, halo Dami. Wah, panas. With a spoon and fork. Jadi ada di saku. Which one's mine and which one's yours? Top one is yours. Yang atas Alira. Panas. Wah, ini bakso nih, baksonya Vietnam ini. Enak dong? Enak enggak? Oke. Nah, kalau Mami makan apa, Mami? Mami capek, Mami. Makan kol. Sekali makan timun. Sebentar, Mbak. Wah, enggak tahu. Baik. Iya. Itu jadi malu saya. Enggak apa-apa. Nah, luar biasa ya. Tuh, ternyata Mbaknya pernah lihat YouTube-nya The Sudarmanto Family. Aduh. Ah iya, jadi masuk. Guys. Oke. Ternyata Venda benar. Ya, kalau kita jalan kemana-mana itu biasanya ada orang yang kenal. Nah, tadi ternyata Mbaknya kenal. Padahal kita di Sydney. Oh, iya. Itulah risikonya punya YouTube, sayang. Lah ini Zali masih rembes, teman-teman. Karena dia habis sekolah, langsung kita jemput, langsung berangkat naik taksi. Terus sekarang di sini mau naik pesawat. Lihat bajunya aja masih kotor. Dari sekolah. Satu hari penuh. Satu hari penuh dia. Apalagi dia itu ketiduran naik taksi tadi. Iya. Setengah jam, lumayan itu. Makan buahnya. Menyenangkan kalau dilihat dia makan itu. Dia apa aja dimakan. Ini yang satu kepedesan katanya. Cok. Enak, Nduk. Wol.
Ya tadi habis selesai makan malam teman-teman, sekarang harus cepat-cepat ke gerbang ya, ke gate. Naik pesawat dong. Oh mau bisa naik pesawat terbang. Salah piye toh? Aku harus cek dulu. Yang benar 56. Kita nomor berapa? 56. 56. 56. Nah, ini udah sampai di gerbang, ini lagi pada tunggu teman-teman ya, termasuk kita, termasuk Jali. Nduk, dangdeng, Jali. Dangdeng, dangdeng. Dangdeng, dangdeng. Dangdeng, alhamdulillah. Jatuh. 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 Jadi jatuh tadi. Para embrio gel. Enggak mau berhenti dia, macet terus. Hai. Hai darling. Hello darling. Hai darling. Kenapa nunggu di titi ya bicara? Nah ini udah mau berangkat teman-teman. Wah sayang udah lama gak jalan-jalan jauh. Nice. Ini setengah ke Indonesia loh sayang. Iya memang setengah, lebih dari setengah gitu. Ke Indonesia 6 jam. Ini 4 jam. Iya. Yo. Sekali dengan Bali ya. Yeah. Dingin sayang. Tapi kalau sampai sana udah panas. Iya, panas. Darwin kan cuacanya persis kayak Indonesia ya. Katanya lebih panas lagi. Wes. 14 ya. ABC. Siap. Ayo sana, Dok. Nah, udah. Tunggu teman-teman. Bentar lagi mau take off ya. Berangkat. Oh, makan terus anak ini. Udah mulai bergerak. Boleh. Hello again. We want you to have a safe and enjoyable flight. So please listen closely while we take you through the safety requirements for our Airbus A320. Wow, udah mulai jalanannya. Tidur. Pani Wybaczy, thank you for
for choosing to fly with Jetstar this morning. It's been our pleasure to bring you through to Darwin, and we look forward to seeing you next time you choose to travel. Thank you and good morning. Udah sampai Darwin, baru landing teman-teman. Langsung lembab jendelanya. Cabin crew, please disarm the doors. Ayo. Buat. Thank you. Okay, see you, see you. Kipas anginnya besar banget ya, saya. Apalagi lihat karpetnya, kayak teratai. Cantik ya. Keren-keren. Wah, ini udah jam 1 pagi, teman-teman. Ini mau cari taksi. Iya, kasihan. Mau cari taksi terus. Mau cari taksi terus. Mau cari taksi dulu terus langsung ke hotel ya. Nah, ini kursinya Zali ya. Pulang khusus dari Sydney. Karena di sini katanya mau nyewa mobil. Biar aman. Ayo, cari taksi, cari taksi. Jam 1 pagi kayak enggak. Ada matinya ini kotanya. Rame sih. Ya, karena semua pesawatnya itu sampai jam segini dan berangkat jam segini katanya. Cari taksi yuk, taksi. Taksi aja beres. Alira. Come on, darling. Come on, darling. You can do it. Mana sayang, lembab kayak Indonesia jam segini, tengah malam, panas kayak Jakarta. Katanya kecil katanya Darwin. Ada taksi kok. Nanti ada lagi, jangan khawatir. Itu penumpang bergaransi. Harus sabar. Okay. You got a lot of luggages. Thank you. They will send like this taxi for you. Yeah, right. Okay, this is the hotel, yeah? This is Darwin Central. This is yours. Thank you. Okay, teman-teman, ini sudah sampai hotel. Hi, Darwin. Ayo, masuk. Ini harus tekan tombol ya. Alright, sudah masuk. Tapi harus masuk sendiri. Ya, masuk sendiri. Untung saya ingat kodenya. Okay. Mana petugasnya? Enggak ada petugasnya, teman-teman. Ayo, ini canggih ini. Check-in-nya tadi. Check-in-nya dari pesawat. Ayo. Di sini ya. Iya. Aku sama Lira di sini. Oke. Okay. Alright. Oh, sepi. Cuma satu minggu. Bagasinya banyak sekali. Satu bulan. Bayangkan kalau ke Indonesia, bagasinya bagaimana? Sama. Zali senang udah sampai ke hotel. Oke, ini saya mau mandikan Zali dulu ya. Oke, dan mau istirahat. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.
besok kita bikin video lagi. Ya dok ya, besok video lagi ya. Ya. No. Hidup. Wah udah senang udah nah. Sampai. Cium daddy, cium daddy. No. Iya. Cium daddy, cium daddy. Cium daddy. Udah. Oke oke oke. Sampai jumpa besok. Terlalu malam. Okay.